Semua. Kita akan rasa lalui benda tu sampai satu tahap tu yang kita tahu yang kita berada di tahap tu, dan bila kita tengok balik macam mana kita lalui, memang terlalu banyak untuk kita ceritakan. Nama saya Azlan Shah, saya pelumba motosikal negara dan masih lagi aktif. Saya bermula daripada Malaysian Cup Prix. So dari situ saya start masuk ke arena racing ni, dan saya banyak diberi peluang oleh tim-tim dah bila tengok kita macam dapat perform, ada kejayaan, naik podium apa semua, and banyak tim akan pandang kita dan ambil kita sebagai pelumba. Macam saya, masa start saya berlumba tu, kawan baik saya dia berlumba dekat tim tu. So saya minta tolong dia untuk saya join tim tu lah. Then dia tanyakan tim bos dia, and bos dia bagi saya peluang kan, the next year tu mencuba di Lita Sepang. Selection ada 10 orang. So saya pergilah test. Saya apa diberi peluang pada 2003 untuk berlumba, and start dari situ lah. Saya start daripada Malaysian Cup Prix dan ASEAN dan MotoGP. Cabaran untuk jadi pelumba, kita banyak jatuh. Jatuh dan jatuh. Struggle memang itu lumrah untuk kita jadi seseorang yang berjaya. Kita kena rasa jatuh, sakit, down tu semua. Kita akan rasa lalui benda tu sampai satu tahap tu yang kita tahu yang kita berada di tahap tu, dan bila kita tengok balik macam mana kita lalui, memang terlalu banyak untuk kita ceritakan. Macam saya jenis tak putus asa. Untuk jadi pelumba profesional yang berjaya, kita sentiasa belajar. Kita berada di atas motor and belajar. Tak kisahlah kalau kita jatuh ke apa, memang kita akan rasa down. Tapi semangat tak putus asa tu kena pupuk dalam diri lah. 2019, saya dapat juara Asia. Itu achievement kira satu benda yang saya ingat lah. Sebab season yang baru dengan menggunakan jentera 1000cc, dan kita bersaing dengan team factory, dan kita team satellite. Dan kita usaha untuk bersaing dengan factory team ni, dan team tu pun Malaysia punya team. Mekanik pun Malaysia, so kita berjaya untuk tunjukkan yang kita boleh lah. Saya rasa bangga lah sebab kita dapat tunjukkan dekat dunia yang orang macam kita mampu bersaing di peringkat dunia. Nasihat saya kepada adik-adik kat luar sana yang suka berlumba haram, kalau boleh tolong hentikan. Ubah perjalanan lumba haram tu kepada lumba ke jalan yang betul, macam menyertai Malaysian Cup Prix atau race-race yang diiktiraf lah. Untuk siapa yang berminat, dalam family racing ni kita ada mekanik, kita ada pelumba. Banyak benda yang korang kat luar sana boleh cuba, seperti jadi professional rider professional ataupun jadi mekanik professional. Sebab arena racing ni besar, so kadang-kadang mungkin kita boleh pergi sampai ke peringkat antarabangsa. Contoh seperti Habib Tullah tu, mekanik Afi Syarin tu, itu antara satu Melayu yang masih berada di MotoGP sekarang. Untuk ni memang kita kena kerja keras sikit lah. Kena pasang niat, kuatkan hati untuk pergi cari kerja. Tak kisahlah bidang apa yang korang suka kat luar sana. Rejection tu memang banyak, tapi just kena juga pergi usaha sampai dapat. Itu peluang. Sebab peluang bukan datang bergolek time tidur ataupun time lepas sokok minum air, dia tak datang macam tu. Kita kena pergi cari.